Bola sepak Liga Super, kontroversi peletakan jawatan ketua jurulatih Azrai Kaur Abdullah tampak bukan masalah besar buat The Red Warrior apabila memendam polis Diraja Malaysia PDRM 3-1 di Shah Alam. Sementara itu, Pahang terus menerajui Liga selepas mencatat kemenangan 3-1 ke atas Sarawak di Kuantan. Muhammad Azrai Kaur Abdullah tidak lagi bersama pasukan, telah meletakkan jawatan dan kini berada di Alustar Kedah. Peminat tertanya-tanya bagaimana agaknya persembahan Kelantan The Red Warriors TRW yang bertandang ke Shah Alam bertemu pasukan sukar Polis Diraja Malaysia PDRM. Dan semalam pemain serta jurulatih sementara Zahasmi Ismail membuktikan kemelut yang berlaku bukan satu masalah yang perlu ditangisi. Sebaliknya mencerahkan sebahagian penyokong Kelantan yang berada di Stadium Shah Alam dengan keputusan 3-1 tewaskan PDRM. Persembahan Kelantan dilihat lebih teratur dan yakin mengekang pecaturan Azman Adnan. Penyerang berbahaya PDRM Ashfaq Ali tidak berupaya bergerak dengan sempurna, gagal memberi impak. Sebaliknya, pemain impak TRW, Iwuji Agustina Mutu, Jonathan McCain dan Erwin Carillo meletakkan TRW 3-0 mendahului. Usaha PDRM mengejar gagal dan hanya mampu menjaringkan gol Saguhati. Minit 73, jaringan Faizal Abu Bakar. Kedudukan 3-1 kekal hingga tamat perlawanan untuk kemenangan bergaya buat Kelantan. Kemenangan di Shah Alam pastinya mengembalikan semangat juang The Red Warriors yang tampak luntur sebelum ini. Tiada tekanan dirasai Zahasmi Ismail di sebalik isu yang melanda pasukan Kelantan. Bagi saya, tugas adalah penting. Tak kira siapa pemangku ke apa pun masalah kita, tugas tetap akan dijalankan. Team game tetap akan diteruskan. Jadi kita buat apa yang ada, insya-Allah kita akan berjaya dengan apa yang kita ada. Daripada pemain, sesiapa pun yang mengendalikan Kelantan kelak, mereka tetap mahu fokus dengan latihan dan memastikan kemenangan terus dilakar selepas ini. Kelantan tahun ini boleh katakan banyak masalah pembelian, tapi kita sebagai pemain tak boleh ambilkan tu sebagai satu benda negatif lah. So macam mana pun perjuangan harus diteruskan. Siapa pun yang datang ataupun even Coach Zahasmi yang sambung untuk jadi coach Kelantan pun, kita akan cuba bagi persembahan terbaik untuk negeri Kelantan.